Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan tes kapasitor ya. Di hadapan saya ada dua macam kapasitor. Yang ini kapasitor AC. Dan yang ini kapasitor DC atau disingkat dengan ELCO ya. Jadi perbedaannya kalau yang ELCO atau kapasitor DC ada garisnya ya. Dan yang ini juga DC ada garis. Yang garis negatif, tanpa garis ini positif ya. Ini semua bekas namun dalam keadaan baik ya. Kita lihat perbedaannya. Saya akan tes dahulu yang kapasitor DC atau ELCO. Untuk melakukan pengetesan, semua sama untuk kapasitor DC dan AC, semuanya sama. Kita arahkan ke 1K, 1 kilo ohm ya. Oke, seperti ini. Ya, 1 kilo ohm ya. Selanjutnya arahkan yang negatif ke negatif ya. Jadi yang ini hitam adalah negatif, kita letakkan ke negatif. Dan yang ini positif merah, kita letakkan ke positif ya. Kita lihat. Ya. Jarumnya naik kemudian terus turun. Ya, seperti itu. Dan yang ini ELCO atau kapasitor DC. Kalau kita ulang lagi, dia akan masih berfungsi ya, akan merespon ya. Oke, kita lihat jarumnya. Ya. Cuma mengecil ya. Hanya saja mengecil. Lagi. Ya. Seperti itu. Kalau kita balik, dia akan short ya. Kita lihat short. Ya, dia akan short. Seperti itu ya. Namun kita balik lagi pada posisi sebenarnya, yaitu negatif ke negatif, positif ke positif. Ya, dia merespon naik, kemudian turun ya. Oke, yang ini juga sama. Kita lihat. Negatif ya, kita arahkan ke negatif. Ya, naik kemudian turun ya. Oke, kalau kita balik positif negatif ke positif dan positif ke jalur negatif, maka dia akan short ya, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri ELCO yang bagus kita letakkan ke kaki yang sesuai, yang sama, maka akan naik kemudian dia turun. Tapi kalau kita berbeda kaki, dia akan short. Kita akan lihat perbedaan dengan kapasitor AC ya. Oke. AC ini semuanya sama, kakinya tidak ada positif negatif, semua sama karena arus bolak-balik ya. Kita lihat. Ya. Dia ada kejut ya. Naik kemudian turun dengan cepat. Kalau kedua kali dia akan tidak merespon. Berbeda dengan yang DC tadi ya, ELCO atau ELCO tadi, dia kedua kali dia merespon namun naiknya tidak begitu besar. Kalau AC ya, kalau AC kalau kedua kali dia tidak akan naik ya. Caranya dibalik baru dia akan naik ya. Kita lihat. Tidak ada. Ya, tidak merespon ya. Dibalik dia baru akan merespon. Kita lihat. Ya. Seperti itu ya. Oke, kedua kali tidak akan merespon. Oke. Baru merespon kalau dibalik lagi.
Ya. Oke, kita lihat lagi yang ini. Ya, terus turun. Dua kali tidak akan merespon. Oke. Selanjutnya teman-teman, ciri-ciri kapasitor rusak statusnya sama untuk kapasitor DC maupun AC. Kalau dihubungkan tidak akan merespon ya, baik dibalik atau juga kalau dihubungkan juga tetap akan short meskipun dibalik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.